ya setiap hari sebelum Ramadan sih kita harus bisa mengkhususkan untuk kesana. Sebenarnya sih tidak ada hal diharuskan sih dalam agama juga, tapi kan nama kebudayaan Indonesia kita yang udah terus turun temurun ya. Sekaligus juga kan kita datang ke sini untuk pengingat kita ya, pengingat kita kalau kita semua pastinya akan kembali ke tanah lagi gitu, akan kembali seperti mereka semua. Dan mereka semua kan juga pernah hidup seperti kita kan. Ya, tapi bisa dikatakan kayak semacam menjelang Ramadan itu berbeda dengan kayak tahun sebelumnya juga kan buka. Kalau sekarang otomatis ada air yang temenin nih. Seperti apa sih Ramadan tahun ini sendiri? Yang pastinya sih berbeda dari Ramadan sebelumnya ya. Sekarang kita bertiga udah punya malaikat kecil gitu ya, yang ikut mungkin sahur bareng sama kami, terus yang menemani lah sehari-harinya. Dari tadinya kan kita cuma berdua, sekarang sih jauh berbeda, jauh lebih nikmat, lebih bahagia. Sekaligus ini juga pertama kalinya keluarga kecil kami ini puasa bareng ya, punya anak gitu. Jadi rasanya sih sangat nikmat, excited sih yeah. Karena kita belum tahu rasanya gimana kan. Nah, ini baru mau mulai ini dari sekarang. Ya kan dimulai dengan kita menyekar sekarang. Ini salah satu bentuk juga permulaan untuk kita menyambut Ramadan di bulan ini, di tahun ini ya, bersama air. Siapa aja sih yang mungkin buat Ramadan besok aja sudah belanja untuk buka puasa di Singapura? Sampai sejauh ini sih belum ya. Sampai sejauh ini belum sih. Karena kami sibuk untuk ngurusin banyak pekerjaan juga yang harus kami urusin, jadi kami belum sempat pakai belanja. Lagian kita juga nggak ada menu yang spesial sih, karena lagi program diet juga. Ya, kebetulan. Lagi mau ngurusin badan untuk proyek-proyek kedepannya. Jadi kita sangat excited juga ya, selain memang wajib kita berpuasa, tapi semoga dapat bonus bisa kurus juga. Kurusnya caranya itu sebenarnya itu simpel. Jangan buka yang manis, jangan sahur yang kebanyakan. Kira-kira mau nurunin berapa kilo emang pengamar sama Kaisa? Iya, masing-masing. Jauh-jauh. Kita harus pakai body goals. 10 lah ya. Enggak 10 kilo. Pokoknya intinya kita enggak harus dipatokin berapa turun berat badannya. Cuman yang jelas kita harus benar-benar body goals untuk bisa menjadi pesan juga, motivasi juga untuk semua orang, terutama fans-fans kami gitu. Nenek sama kakak. Iya, ini adalah pertama kalinya air kami ajak datang ke pemakaman, sekaligus juga pertama kalinya ini air bisa lihat langsung bagaimana rumah kakaknya, rumah neneknya, rumah ontinya di sini. Dan saya yakin pasti air bisa melihat itu. Saya yakin banget pasti ada mereka di situ ya. Ya, kamu bisa melihat ya. Sama kakak kamu cantik ya. Sedih gak sih Kak Ipel akhirnya bisa bawa dia ke sini? Sedih ya. Dan sebenarnya enggak menyangka juga kemarin kita datang ke sana berduka lah ya. Saat baru aja kehilangan, tapi sekarang dengan kurun waktu yang singkat, alhamdulillah kita bisa kembali lagi bawa adiknya si kembar, bawa cucunya mama ya. Ada rasa senang juga di mana kami bisa membawa ke sini, karena seperti saya dulu waktu saya kecil dia lebih besar daripada air, saya pernah dibawa sama mama saya ke tempat yang sama di mana adik saya juga dikuburkan di sana, Siva. Dan waktu cepat sekali berlalu setelah itu saya yang menguburkan mama saya di sana. Setelah mama saya kuburkan, maka kemarin juga anak saya juga dikuburkan di sana. Jadi dari tempat ini gitu ya, salah satunya di kuburan tadi itu adalah tempat dimana kayak proses kehidupan itu terjadi gitu, dan saya bisa secara langsung melihat itu sekarang dengan bawa air gitu kan. Kesini ya waktu cepat banget berlalu. Air sebelumnya itu nggak sih kak sempat rewel atau apa mungkin pesan? Ya
dalam perjalanan atau mungkin kan juga panas sempat rewel kan? Enggak. Ya rewel. Enggak tuh lihat aja di jalan sekarang. Tadi tidur, sekarang baru bangun juga ya gini sih anteng aja sih alhamdulillah pintar. Padahal dia sama panas suka rewel. Awalnya kami juga jujur agak takut ya awalnya ya agak takut sama ini banyak pertimbangan-pertimbangan yang mana nanti bisa takutnya namanya anak kecil dibawa ke tempat hal kayak gini kita kan kita nggak ada yang tahu tapi ya kita bismillah aja lah karena kan niat kita juga baik gitu loh niat kita juga emang mau melihat membawa air itu bisa lihat bisa tahu juga dia belajar juga dari sekarang dari kecil gitu kan dan alhamdulillah airnya nggak ada sama sekali nangis nggak ada sama sekali ini ya nak ya tiap tahun yang masukin ziarah sebelum Ramadan ke sini iya sebelum Ramadan sih kita harus bisa mau mengususkan untuk kesana sebenarnya sih tidak ada hati haruskan sih dalam agama juga tapi kan nama kebudayaan Indonesia kita yang udah terus turun temurun ya sekaligus juga kan kita datang ke sini untuk pengingat kita ya pengingat kita kalau kita semua pastinya akan kembali ke tanah lagi gitu akan kembali seperti mereka semua dan mereka semua kan juga pernah hidup seperti kita kan. Tapi bisa dikatakan kayak semacam menjelang Ramadan itu berbeda dengan kayak tahun sebelumnya juga kan buka. Kalau sekarang otomatis ada air yang temenin nih. Seperti apa sih Ramadan tahun ini sendiri? Yang pastinya sih berbeda dari Ramadan sebelumnya ya. Sekarang kita bertiga udah punya malaikat kecil gitu ya yang ikut mungkin sahur bareng sama kami terus yang menemani lah sehari-harinya dari tadinya kan kita cuma berdua sekarang sih jauh berbeda jauh lebih nikmat lebih bahagia sekaligus ini juga pertama kalinya keluarga kecil kami ini puasa bareng ya punya anak jadi rasanya sih sangat nikmat excited sih yeah. Karena kita belum tahu rasanya gimana kan nah, ini baru mau mulai ini dari sekarang ya kan dimulai dengan kita menyekar sekarang ini salah satu bentuk juga permulaan untuk kita menyambut Ramadan di bulan ini di tahun ini ya, bersama air siapa aja sih mungkin buat Ramadan besok mungkin sudah belanja untuk buka puasa apa sampai sejauh ini sih belum ya sampai sejauh ini belum sih karena kami sibuk untuk ngurusin banyak pekerjaan juga yang harus kami urusin jadi kami belum sempat pakai belanja lagian kita juga nggak ada menu yang spesial sih karena lagi program diet juga ya, kebetulan. Lagi mau ngurusin badan untuk proyek-proyek kedepannya jadi kita sangat excited juga ya selain memang wajib kita berpuasa tapi semoga dapat bonus bisa sekurus juga kurusnya caranya tuh sebenarnya tuh simpel jangan buka yang manis, jangan sahur yang kebanyakan. Kira-kira mau nurunin berapa kilo emang pengamar sama Kaisa? Iya masing-masing. Jauh dong. Kita harus pakai body goals. 10 lah ya. Enggak 10 kilo. Pokoknya intinya kita enggak harus dipatokin berapa turun berat badannya. Cuman yang jelas kita harus benar-benar body goals untuk bisa menjadi pesan juga, motivasi juga untuk semua orang, terutama fans-fans kami gitu. Iya. Tapi bisa dikatakan. Program diet juga dirimu masih menyusui atau masih seperti apa gitu untuk sudah konsultasi? Iya udah konsultasi juga sama dokter karena kan memang sebenarnya kalau ibu menyusui nggak diharuskan untuk puasa ya cuman kan sudah dua tahun belakangan ini aku nggak puasa karena yang pertama hamil lalu saat itu hamil lagi jadi pengen banget tahun ini ngerasain puasa apalagi sekarang kan udah ada air udah anak jadi kayak pengen ya ikutan gitu ya, ikutan berpuasa bareng terus kayak ngerasain nikmatnya sahur, nikmatnya buka puasa jadi udah konsultasi juga sama dokter ya itu yang penting gizi, nutrisi yang kita makan saat sahur dan saat buka itu mencukupi yang kita butuhkan seharian saat puasa jadi insya Allah kalau misalnya benar asupannya nggak akan mengaruh kepada ASI tapi tidak memaksain juga untuk amar untuk ideal berikutan berpuasa atau seperti apa nih? Enggak memaksakan malah yang kemarin itu sempat ada debat juga kan kemarin tahun lalu yang Iris lagi hamil tapi Iris tetap pengen puasa gitu kan justru malah di Islam pun kan